gue sama Tuhan. Lurus, Pak. Ngarep terus, Pak. Kemudiannya yang kanan apa yang kiri? Terus, Pak. Kanan? Ya, wis. Anu putih. Ini gitu ya? Lah, ampun. Pun, mandek. Pun, bu. Ceng ngiri dong ya? Iya. Pas perlipatan, misalkan Semerang. Dereng, dereng. Tinggi malah ini. Pemakai tinggi malah ini. Pintan dinten di rumah? Teng kira sakit? Kali dinten ini pilih? Nah, nanti kali dinten? Iya. Terlambat, proses pada dokter. Lah. Lek piyane kaku iki. Lek kejadiane nopo kok langsung sakit dirasane. Dibeto mriku pun stroke ringan. Mangkane dibeto teng saat iki. Lah niki kuku ngarep iki. Ngiri. Ngiri napa kanan? Ngiri. Pasar ini ngajeng ini. Ini pasar nih. Sajane lewat pasar tengah nih saged tapi ya. Lah ini saged lewat ini. Ngajeng kanan. Wes terus. Ceng niku. Ngiri. Ngiri. Ngerti kok dikepunti, Pak? Oke.
Banaran, Duki Ujung, Duki Bangun, Duki Nolo, Duki Mbak Romo. Yang itu Drek nanti yang lebat merik, Drek? Nanti tapi kurang sep. Nggak sepuluh tadi. Niki. Nggih. Masyaallah. Teng ruang nopo niki? Teng H3 nggih. Nggih, lantai 3. Napa? Teng ruang H3 nggih berarti. Nggih. Eh. Lantai 3. Masyaallah. Padha maca Yasin kabeh. Aduh. Eh, selamat kabeh. Celok rono, celok rene. Desane de. Nggih, sudah niki menan. Tapi pol ujung pinggir Bengawan Solo. Misalnya Celangap nek jembatane maneh kok kadhe kok. Oh, celangap nggih. Wong lurusé Celangap niku kok. Paling ujung paling batas perbatasan.
Jawa Tengah, Jawa Timur. Lurus berarti Pak? Nggih, lurus. Lurus. Terus ngoten iku ambruk napa terus endi? Sakit ngoten lho. Nggih, wis krasa awake tapi nekat dhewe bar suntik bareng ya nekat dal. Pengen gak kena mrem-mrem nyeneni sing waras. Anak iki cilik-cilik, Pak De, anakku Pak De, ya. Anakku cilik-cilik, Pak De, Pak De. Ini sing kanan apa sing kiri? Terus, Pak. Kanan. Ya wis. Yang putih. Ini gitu. Lah ampun. Pun mandek. Pun.
Pilih dengan tonton sing kari nggih berani pun parang riyen oke, alhamdulillah teman-teman. Selesai tugas kita. Teman, alhamdulillah kita sudah selesai tugas kita malam ini ya, tepat pukul 11 malam ini kita balik pulang, dan tadi sudah panjang lebar ya penjelasan dari keluarganya bahwa si bapaknya ini suka minuman-minuman yang punya energi dan lain sebagainya, saya kurang paham yang banyak diminum anak-anak sekarang sehingga ginjalnya nggak kuat teman-teman. Dan semoga ini menjadi perhatian buat kita semua, hati-hati menjaga kesehatan ginjal kita ya teman-teman. Oke teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan kita sambung ke video nanti. Kita akan jalan sendiri seperti apa perjalanan pulangnya. Saksikan di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.